wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Londo Bird Channel. Kali ini saya berkunjung ke salah satu rumah ternak kenari skala kecil. Tapi hasilnya lumayan lah, serinya lumayan. Ini salah satu teman juga. Ini ini pejantan. Langsung saja kita review narasumbernya. Saksikan terus. Nah, per bulan nih. Kalau per bulan rata-rata, saya ambil rata-rata untuk AF-nya itu saya bisa mengeluarkan 20-25 ekor. Per bulan, Mas. Per bulan. Terus kalau untuk seri F1 masih belum banyak sih. Kadang ya 5, kadang ya lebih sedikit gitu. Kalau F2-nya kemarin ada 3. Untuk bulan ini. Selamat siang. Kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa, Mas? Nama saya, nama asli Lukman, di KTP ya. Lukman. Ya, nama di KTP Lukman. Lalu nama di Facebook namanya Trisno Waranggono Raharjo. Trisno Waranggono Raharjo. Ya, ada yang manggil Mandalika juga. Mandalika. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas. Ini alamat rumahnya sampean ini di mana, Mas? Di Jalan Arjuna, Sitirejo Wakir, Malang. Masnya ini beternak kenari, ini mulai seri apa, Mas? Mengeluarkan anaannya, Mas? Kalau anaannya saya nyetak itu mulai dari AF, F1, F2. Sementara itu nanti selanjutnya insya Allah F3 sama YSL. Itu, Mas, ya? Ya. Nah. Bisa ditunjukkan, Mas, buat pejantannya, Mas. Monggo. Nah, pejantannya ini apa aja, Mas? Kalau yang ini F1. Yang kuning ini, Mas, ya? Ya, F1. Ini juga F1. F1. Ini juga F1. F1.
Kalau ini anakan saya sendiri. Anak Isabel ini dari apa ya, Mas? Ini dari F1 kawin sama F1. F1 sama F1. Ya. Terus neck-nya? Sama yang ini. Nah, ini seri apa ya, Mas? Kok besar ini, Mas? Voi. Voi ring? Ring 2019. Pejantan. Pejantan itu. Betul. Nah, kombongnya, Mas, bisa ditunjukkan, Mas? Monggo, kombongnya kotor, Mas, kombongnya. Kecil dan kotor. Nah, ini kalau boleh tahu ini. Ini masnya ini materi-materi buat apa ya? Kombongnya pakai seri apa aja ini? Yang betina-betinanya ini, Mas. Kalau betina rata-rata saya pakai AF ada, F1 ada, F2 Scott Fancy ada. Ini F2 Scott. F2 Scott Fancy. Betul. Nah, ini pojoknya agak besar, ini seri apa ya, Mas? Ini AF. AF. Ya. Lagi mengeram rata-rata, terus ini ada yang baru netas. Ini tadi. Ya. Oh, iya, iya. Sama yang baru netas. Kalau yang ini betina Voi 2020. Lagi anggrem aja? Anggrem. Anggrem. Iya. Anggrem yang kedua. Ini apa ya? Kalau itu AF. AF. Ya, betina. Ini anakan, Mas, ya? Ini anakan. Anak ini masuk seri apa aja nih, Mas? Biasa, Mas. Kalau yang ini anakan AF. AF. AF ya. Semua, Mas, ya? Ini AF semua. Kalau F1-nya ini. Ini, Mas, kalau boleh tahu, masnya ini kesehariannya proses buat ini cara-cara perawatan betina, apa main jemur, apa main lampu gini, Mas? Kalau saya pribadi untuk betina, khusus betina itu jemur tetap, tapi nggak tiap hari. Iya, jemur paling nggak 2 hari sekali, apalagi cuaca seperti ini. Enggak tiap hari saya keluarkan untuk dijemur. Ah, kalau pejantan main jemur apa? Ya, kalau pejantan saya main jemur. Jemur aja. Untuk yang seri, tapi kalau untuk US cuma saya nginainkan saja. Iya. Oh, lihat kondisi cuacanya. Iya. Cuacanya seperti ini. Nah, ini kasarannya, Mas. produksinya dari sini ini perkiraan tiap bulan ini menghasilkan berapa? Dari berapa ini? 1 2 3 4 5 6 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, pok. Nah, per bulan ini? Kalau per bulan berapa? Rata-rata, saya ambil rata-rata untuk AF-nya itu saya bisa mengeluarkan 20-25 ekor. Per bulan, Mas, ya? Per bulan. Terus kalau untuk seri F1 masih belum banyak sih. Kadang ya 5, kadang ya lebih sedikit gitu. Kalau F2-nya kemarin ada 3. Untuk bulan ini. Nah, kalau boleh tahu, Mas, harganya buat biar tahu ini apa ya, pecinta kenari ya, harganya seri AF itu kira-kira sampai berapa, Mas, harganya, Mas? Kalau seri AF itu pertama lihat dari postur, lihat dari apa namanya besar kecilnya burung, ya. Lalu dari warna juga sih, rata-rata itu 250 ke atas. Oh, gitu, ya, macam-macam sih ratanya, harganya. Ya. F1-nya sampai berapa, Mas? Kalau F1 mulai harga 700 sampai up. 700 sampai up. Ya. F2-nya? Kalau F2 1000 sampai up. Gitu, ya. Nah, kalau boleh tahu, Mas, ringnya ini dari identitasnya AF pakai warna apa, Mas? Kalau AF pakai warna ring biru. Kalau itu juga, Mas. Ya. Ini. Kalau AF pakai ring biru, nama ringnya Raharjo. Ring nama, biru AF. Ya, ring biru AF. Okay. Lalu yang merah ini untuk F1, yang hitam ini untuk F2. Betul. Mas, kira-kira motivasi buat yang baru mengawali karir ini merintis ternak lah gitu, Mas. Ya. Monggo, Mas,
Kalau untuk yang baru merintis ternak itu, intinya itu tetap semangat dan tetap belajar terus. Nggak ada istilahnya, kita itu, oh kita sudah lama di dunia kenari, nggak ada. Tetap kita belajar terus untuk kenari. Karena kenari itu menurut saya unik. Uniknya setiap tahun itu pasti ada yang baru, ada yang berbeda. Dari varian-variannya, dari persilangannya, pasti nanti ada yang baru-baru. Tetap belajar terus, jangan patah semangat. Hari ini gagal, besok coba lagi terus. Yo, gitu mas ya. Ya, gitu tadi review dengan salah satu peternak rumahan, tapi hasilnya nggak main-main. Puluhan ekor tiap bulannya. Nanti saya kasih deskripsi lengkapnya, alamat beliau sama rut-rut harganya. Bila mana ingin tahu langsung. Sekian dari saya, Londo Bird Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.